altri frattura non c'è cibo bene e mi sa popola che jadi ini jadi itu disebut guys. Danau Pahit. Danau Pahit. Iya, karena dari dasarnya airnya itu juga pahit. Oke. Okay. Dan dari tanahnya yang ini kita produksi deterjen, sabun karena tanah ada sodium. Bisa ya? Iya. Langsung pabrik-pabriknya masih ada jadi di ujung sana. Jadi ini danau guys, tapi karena kering kata Canon dia kayak gitu danau tinggal pasir-pasir. Jadi kalau di Turki ini guys, dia banyak gunung-gunung batu kayak gini. Tapi dia jadi kayak lebih aman karena nggak akan longsor, kecuali kayak kita di Medan kan ya kan, terus lagi itu kan banyak bukit-bukit tanah itu yang menyebabkan dia longsor. Kalau ini dia udah kayak gitu aja. Keren sih ini tuh vibe itu sebenarnya. Tuh dibuka segar, kalau tariknya dibuka ini dengan pisau keluarnya getah. Ini bisa pakai sebagai ganja. Tapi nanti dari bunga opium masih ada sisa-sisanya yang seperti di rumput ya. Ini kita kasih ke binatang untuk bisa makan. Tapi nanti di dalamnya di bunga masih ada di biji-bijinya ya, untuk bisa menanami tahun depan baru lagi ya. Tapi dari biji-bijinya kita dapatnya juga di minyak ya. Tapi minyak ini di... Guys, ini dia biji bunga opiumnya yang dibilang Canon tadi. Dan ini dicampur sama madu di atasnya. Dan di pinggirannya itu ada yogurt. Aku tadi udah nanya, ini gak memabokkan kan? Aku bilang, enggak katanya. Coba lah ya, kalau nanti aku mabok, siap-siap dikresein. Cara makannya itu diaduk dulu. Udah rata baru dimakan. Ini katanya sih khas juga di Turki. Ya udah kita coba ya guys. Aku aduk dulu ya. Nah di Turki itu makanannya kayak gini nih, kebanyakan roti-roti kering, terus pakai sup tomat, lalapannya cabe, terus ada lemon juga untuk perasan ini, istilahnya jeruk nipisnya lah ya kan, soto Medan jeruk nipis gitu. I give two, three. Okay, now you say 8:40, one set. Langsung di order. Mau pakai di mana untuk rambut? Rambut. Sebelum hair untuk di sini udah jual madu ya. One paket. Look, untuk rambut langsung. Di bagian yang ini ada face tint. Bukan ini. Di bagian ke bawahnya supaya tidak bisa dirontok. Jadi yang barunya ini kita coba. Ya, ini itu madu yang dari bunga. Yang hitam itu lebih dari chestnut, pinus. Oh, oke. Okay. Jadi setiap madu itu ada bedanya guys. Apa Kenan ini? Dewa. Dewa dari zaman Romawi. Dewa dengan nama Priamos. Serius? Iya. Emang kayak gini dewa? Ini biasanya orang dari zaman dulu, ini taruhnya di depan pintu dari rumahnya. Supaya? Mau bilangnya, oh di rumah ini ada laki-laki. Kalau ada orang penjahatnya mau masuk ke rumah. Gak jadi? Kalau masuk, mau masuk orang penjahatnya, nanti saya ganggu. bukan karena diletakin ini, oh ini yang punya rumah, cocok meong kayak gini. Ukurannya bukan ya. Nah, guys, ini dia. You can use to the hair and skin. Good enough. Ini dia. Dan udah diolah. Very good enough. Ini aja. One more set. Kalau empat dapat berapa bu? Kalau beli? Dia sudah lari dari Turki. Kalau anda ingat pada tahun 2016 di Turki. Coba satu kelompok kudeta. Dulu Galatasaray pernah juara Eropa. Iya, UEFA Cup. Tapi dari zaman sebelum masih. Sekarang dia down terus. Main bola dengan kurang kaya. Erdogan. Dulu sebelum dia menjadi presidennya atau kota badia, pada saat dia masih. Jalan.
dari jalan ini kan kelihatan nggak ada yang rame jalannya, padahal jalan ini bagus. Merapi masih ada sih tuh. Sebuah airnya bisa masuk ke dalam ini tanah. Saya tadi musim semi cepat mulai di tomohnya. Nanti di bulan depan taruh bibit. Iya, langsung buang di bibitnya, di gandumnya. Tetapi di sekitar di bulan November harus sudah dikasih bibitnya. Jadi airnya nanti dari salju yang dan cair. Airnya dari salju. Nanti pada waktu di musim semi juga ada cukup banyak hujan di daerah di sini. Makan siang guys, ini seperti biasa jelly terus dibuat sup pakai ayam juga. Seperti biasa rasanya itu kan flat ya, kurang garam, kita tambah garam sendiri. Mau dia traktir teh kopi. Aku cuma mau foto aja biar tenang-tenang. Yang suruh diyorsun değil mi? Iya. Evet. Ya. Evet, benim oğlum olacak diye canım. Lagi hamil. Ini bukan pabriknya, ini semua daerah di sini. Ini FO, faktor outlet itu ada apa? Yang ini itu kawasan industri dari Konya. Sekarang. Semua yang di sini kelihatan itu pabrik-pabriknya. Pabrik apa? Ke minimarket di Cokey. Gak tahu di kota apa ini. Iya, nggak ada harganya. Nanti dibonga-bongain kita. Aku beli minum ini guys, teh semangka. Turkey Petroler. Jadi aku beli ini guys, harganya tadi 15 lira, itu sekitar 15.000. Jadi teh-teh di sini tuh rasa semangka. Kalau kita semangkanya itu untuk makan habis sarapan di hotel, tapi kalau di sini hotelnya itu pakai apel, pakai buah plum, pakai pir, dan itu nggak dipotong-potong ya, tapi langsung satu buah utuh kayak gitu. Oke, kita mau ke sana, aku mau minum ini dulu. Dan guys, di Turki itu kalau bilangin musola itu masjid. Ini laki-laki, ini wanita. Tapi kalau bilangin musola apa, Kenan? Masjid. Untuk musola kita musola, bilangnya masjid. Masjid. Kalau masjid? Iya. Kalau masjid kita bilangnya jami. Jami. Iya. Halo. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya, sayang? Siapa namanya, Naik? Kok kecil kali suaranya? Kucing liar di Turki, itu anjing liarnya.
Tapi walaupun liar ya, orang ini kayak yang bulunya itu lebih panjang dan dia takut, itu takut sama anjing. Jadi driver bus kami itu dia ternyata bawa makanan kucing guys, dan dia dikasih makan. Yeay, yang banyak naik. Ini coklatnya enak guys. Kalau sudah kita jalan. Kita sudah sampai ke Sultan Hansani kalau nggak salah namanya, dan gerbang ini adalah gerbang yang tadinya adalah jalur sutra untuk perdagangan kalau nggak salah dari orang Cina untuk masuk ke Eropa. Jadi di dalamnya itu mereka menginap dengan barang-barang dagangan mereka seperti itu kira-kira ya. So guys, aku bakal tunjukin sama kalian dalamnya itu gimana. Bagus sekali. Ayo, udah. Dari luar aja. Nah, jadi dulu yang berdagang melintasi jalur sutra ini bisa menginap di sini. Gitu. So guys, ini dia dalamnya gini. Awesome. Dan aku bakal liatin dari depannya. Dari saat lampunya udah nyala. Keren ya. Jamu kan perlu banget juga ya. Ayo, ambil aja dari situ. Enggak bisa. Pulangnya lagi juga.
rusak, agak rusak. Doğru falan. Senden önce hasaret 0.3 ben. Tabi de rame kopayla kaynıyor. Sumpah ya, aku lagi bayar alarmnya bunyi. Ada